cukup untuk menirukan Wan Azrai. Kerana tandukan itu melantun ke bawah terlebih dahulu. Hantaran dari sebelah tepi yang kalau kita lihat dari Bunyamin sebenarnya memang tepat ke arah penyerang, ke arah rakannya. Tak ada seorang pun pemain Pahang yang mencabar bola itu, Mawi. Ya, tanya seucapkan untuk kepada Bunyamin di mana itu yang sepatutnya dilakukan. Memiliki bola Basko, ketinggian fizikal, tandukan yang baik dilakukan oleh Basko, timing kemudian tanpa dicabar oleh Zaiza. Dan bagi saya benar.